di Back in Time. Ini Back in Time kan yang punya tempat bagus, ini harusnya. Tertawa di sini Bung ya. Iya, dari Elfo Zona. Lagi, iya, ini zona lagi berpihak banget buat Back in Time kayak ya. Dewi Fortuna ya, ini lagi menghampiri gitu kayak temen gue coy. Dan oh, iya. Tinggal gimana caranya dia mau. Nah, emang kayak bukan teman gua. Seperti tadi. Ya maksudnya teman kita semua. Enggak boleh merendahkan. Keuntungan. Yowes, harus sekali-sekali enggak apa-apa. Dimanfaatkan dengan baik. Tenang nih yang masuk King lapar. Ya, itulah yang memang siapa coba gua, King lapar untuk nih. Dimaksimalkan oleh Beckham Tam terbukti tadi. Lapar kemarin gua buat panik, cok. WWCD mereka pasti pas baru datang. Eh itu di venue yang nonton ada 1000 orang. Terus langsung melototin gua. Eh iya. Baik. Begituin Gus. Zona masih sangat membantu tim-tim yang bermain di PC ini untuk sedikit lebih dekat meraih sebuah winner-winner chicken dinner. Kita belum melihat di mana. Wah, ini ngantuk, Nang. Dari tadi Evo sendiri belum ketahuan loh, Cijal. Ini mudahan. Sudah ketahuan sebentar, tapi lah, usir lagi. Ya, udah ngantuk, udah ngantuk. Benar-benar. Kan nggak ngopi. Akan lebih lama ya kalau kita lihat gameplay dan tempo-temponya. Kurang sih, kayaknya sih. Kirim lagi kopi lah. Tadi ada yang komen nih dari Arif M. Rahman. Dia nanya, ngopi, kafe VP gak butuh jasa udah, desain tadi, logo kan? Tahu, ding. Ini gak ngopi. Butuh. Gue aja gak tau ngopi selama ini. Tadi saya sempet ngobrol-ngobrol sama si Kitsune. Nah, itu dia katanya nih FF nih jasa logo dan sebenarnya lebih dibutuhkan HVPP dibanding jasa logo mereka. Ratain dong organisasi e-sport yang mau beli mereka. Nah, itu yang lebih dibutuhkan oleh HVPP. Tanya Windy deh. Sama sponsor ya, sponsor pastinya. Sama sponsor. Biar ini bajunya tuh enggak polos gitu-gitu aja, hitam doang gitu kan. Walaupun mereka tidak ada sponsor, tidak ada. Siapa Chicken Gus menurut prediksi lu, Gus? Ntar gue lihat streaming ini dulu ya, no delay ya. 136. Ya enggak mereka dong. Mendominasi gue juga mau kalau begitu. MGC season ini dan mereka lagi-lagi track record-nya adalah 4. Zona dari tadi enggak diliatin loh. Europe Champion Pen Championship. Sehingga di Eropa sana yang menang Europe Championship selalu HPPP enggak pernah tim lain. Mau kemarin kita sebutin ada beberapa tim Eropa, tetap aja yang jadi juara di Eropa si HVPP mereka yang masih ya Nova mati lagi. Bye bye. Pastinya akan sangat mengejutkan kalau ada satu tim e-sport mau menampung mereka dan pastinya tim e-sport tersebut akan langsung terbalik namanya sehingga ayo yang mau beli HVPP langsung putar badan yang satu kesana Jimmy lolos ya. Bocor kacir dia. Yang mau lah Windy sosial bahasa enggak nyala ya Windy. Nyala. Ya, nyala dari tadi kan jangan lupa di tap layarnya tapi kali ini melihat juga tapi hotspot dari Matic menuju ke arah aduh nabrak kali lu ada yang donat lu tabrak jarang muncul begitu untungnya belum nah, iya. Kalau bareng ya nabrak lah Pablo dia yang main gue yang deg-degan ayo Ivo bagir jangan sampai kalian keculik di early seperti ini hah masuk enggak di email Windy aja enggak tuh kayaknya dia di nyawer coba untuk mendobrak ini masuk ini kok Pablo bukan tim yang rotasi paling bagus di grup ini kalau menurut gue sih kayaknya bukan bagir beda ya masih Nova ya guys ya udah eh detik berapa guys berhadapan 1 melawan 1 bersama dengan gue baru 45 sih kayaknya enggak bisa diam dia terus bergerak sementara Olio ya Nova baru gue bilang langsung kedok guys nah ini nih yo ampun kedok 2 cok Eksa kemana Eksa ih aduh langsung ada yang ih. Datang dan ini dia saya katakan tadi kembali backup padahal mereka yang tahu dulu loh tadi Lizer aduh bisa menjadi backup menuju ke arah dua pemain yang lain yaitu Lapar dan juga Lizer oh my god meledak kan nih mereka tuh masih melakukan split gitu ketika pemain dari FF dan alhasil mereka masuk ke tempat skor lain kedua temannya dan bahkan masuk di rumah yang Lapar salah satu menit? Player berhasil untuk mendapatkan seorang check red ping masih berjuang di sini belum healing astaga belum healing dia nekat untuk keluar karena dia tahu sudah tidak ayam ada bohong anjing healing, tapi Zenox, the last man sumpah gara-gara Pablo ngomong ayam masih bertahan di sini Ivo satu lagi ada di mana red ping masih belum ngedeteksi ditipu admin sendiri. Kita belum tahu ya apa yang bisa dilakukan oleh Red Face karena yang sudah kita lihat atau sedang kita lihat justru saat ini bagus juga di tempat gua admin ya kalau aslinya ada checklist anjir Yudu Lion menuju ke arah bukitnya Yudu Lion dia sendirian saja di sana sedang coba untuk lari-lari saja kok gak masuk ya ini sosial bus-nya iya orang lain tadi masuk agak lemas ya melihat permainan salah kirim kalau enggak gua dari live-nya Windy kok netizen Indonesia tuh emailnya. Jangan terus menghujat gitu loh. Lebih baik kali di email kali yang suportif aja. Harap-harap di prediksi gue jelek banget lagi. Mereka bisa jauh lebih baik lagi. Mungkin karena yang atas masih kokoh dari tim lagi lawan-lawan yang tiba-tiba step up. Lu lihat aja kayak DWG. Guys, sorry sih guys ya. Bukan maksudnya gimana guys. Aja kegeser. Kemarin tuh kan yang top 3 itu ada HVV. Tapi kayak prediksi gue kemarin tentang EVOS sama EVOS. Balik lagi dah. Inko gimana tuh? Inko tim lawannya sudah naik dan Inko dapat Inko.
Inko mah enggak lah, kayaknya enggak lolos mereka. Untuk seorang Solus. Inko jagoan. Ya, karena kita tahu Solus yang menjadi pemeran antagonis. Ada enggak Willy? Mendapatkan pemain PPS ini zona. Solus atau Solus kayak tadi saya sedikit lupa. Oh iya ada masuk dari Pablo, tapi enggak ada suaranya. Yang bagian masuk. Yang kok Pablo belum masuk. Kembali. Mereka coba untuk mendapatkan elimination demi elimination dan terbukti saat Beckenheim mendapatkan zona. Evos hari ini hashtag 12, 16, 12, 15, buset. Sampai 15 poin. Gila, ini Beckenheim sih benar-benar lagi punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Lihat bagaikan bagaimana dari Ice langsung loncat ke arah bagian bawah di screening. Tembakan segitiga dari 3 player Beckenheim. Bagus di Dian guys, jangan lupa mampir guys. Keluar masuk lagi. Jadi tim pertama yang harus dibuat. Ya, red face kena. Ah, reload, nice. Kita nah. Untuk saat ini, setidaknya modal berharga tadi yang kita tahu dimiliki oleh Red Face. Dia punya MG3 dan MG3 ini adalah senjata yang bisa dimaksimalkan saat satu melawan satu oleh seorang Red Face. Tapi kalau kita melihat dari zona, harusnya Red Face perlu geser sedikit ya. Udah untuk masuk menuju ke arah zonanya. Dan apalagi saat ini Blue Zone sudah mulai... Ya, di-finish orang kan. Saat Blue Zone bergerak nanti maksud saya. Nggak mau di-revive, anjir. Red Face juga harus lebih dalam lagi. Itu FF bukan kasih tembok S. Aja. Kehilangan manpower di early, ini beban berat. Epos tapi dari kemarin tuh banyak kenokin disampah terus ya. Karena ketika masuk ke dalam zona dari bagian pinggiran, umumnya perang-perang tertunda ya, Blu ya, bahasanya. Bisa terculik gitu dengan beberapa tim yang sudah padat banget berada di dalam Elpo. Clutch, clutch. Kali ini Red Face MGMG. Push begitu saja dengan dua player di depan sana. Lagi. Nice. Placement. At least bisa mendapatkan 2 poin. Ah, main. Wah, yang jadi kutu kalau bisa 2 kill. Ya, udah. 2 elimination ya, yang dihadirkan oleh seorang Red Face bersama dengan Olio. Spek ini kayaknya enggak bisa diam, dia terus bergerak sementara Olio tenang saja dia, hanya mendengarkan saja apa yang sedang Spek lakukan dan lapar. Aduh. Sayang banget, Cok. Untuk saat ini Soul Kay low HP, langsung ada yang datang dan ini dia saya katakan tadi kembali backup belum hadir dari Evo Tribon. Red Face harusnya bisa menjadi backup. Eksak mana sih, Sa? Dua pemain yang lapar dan juga Lizer. Oh my god. Enggak kelihatan kan udah di atas tuh. Pemain-pemain dari FF dan alhasil mereka harus merelakan nyawa kedua temannya dan bahkan nice. Masuk di rumah yang salah. Satu player berhasil untuk mendapatkan seorang spek Red Face. Nice banget. Microboy juga masih berjuang di sini belum healing. Astaga belum healing. Sangat dia disayangkan sekali. Dia tahu sudah tidak ada timing lagi yang tepat untuk healing tapi Zenox the last man standing dari tim PK masih bertahan di sini. Evos satu lagi ada di mana? Red Face gua masih belum ngedeteksi. Kita belum mengetahui apa yang bisa dilakukan Red Face karena yang sudah kita lihat atau sedang kita lihat justru saat ini adalah pemain-pemain dari Fireflux dan nah, Red Face-nya ada di bawah. Nah. Atau lagi. Nah, itu dia Exa. Kenapa tadi mau pakai empor? Wah, yang nyari kutu kalau bisa dua, kenapa harus satu dan dua elimination dihadirkan oleh seorang Red Face, tapi Red Face harus menghindari. Maksud takut, Cak, pedein aja pakai itu mah. Yuyu Lion menuju ke arahnya, Yuyu Lion mendengar adanya MG3 di belakang mereka, sehingga Yuyu Lion sedikit terpancing untuk datang menuju ke area yang sedang dikuasai oleh Red Face. Kita justru berpindah di saat Red Face tadi sedang kesusahan, memerlukan dukungan kita. Kita kembali menuju bukit yang kita inginkan, kembali menuju